ayam. Makanan ini menyuguhkan kombinasi rasa yang lezat antara mie kuning yang kenyal dan potongan ayam yang empuk. Mie yang biasanya disajikan merupakan mie kuning dengan tekstur yang sempurna. Tidak terlalu lembek, namun juga tidak terlalu keras. Bumbu yang meresap ke dalam daging ayam menambah kelezatan dari sajian ini. Ditambah lagi dengan taburan bawang goreng di atasnya menambah aroma khas dan meningkatkan selera makan. Mie ayam menjadi salah satu kuliner yang banyak digemari semua kalangan masyarakat. Kepopuleran mie ayam di Indonesia ditandai dengan banyaknya jumlah pedagang yang menjajakannya. Baik dengan gerobak, warung sederhana maupun rumah makan besar. Mie ayam adalah masakan tradisional Indonesia yang terbuat dari mie kuning rebus, kemudian ditambahkan dengan ayam, sayuran, dan kecap. Mie ayam adalah masakan tradisional Indonesia yang terbuat dari mie kuning rebus, kemudian ditambahkan dengan ayam dan sayuran. Cara penyajiannya pun tak lagi hanya dengan cara tradisional, tapi juga dengan lebih kreatif dan modern. Salah satunya penyajian mie ayam dengan topping seperti ceker, jamur, bakso, pangsit, dan lain-lain. Mie ayam memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap berupa karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Berikut ini penjelasan mengenai kandungan gizi dari mie ayam. Yang pertama, mie kuning merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua adalah sawi rebus. Dalam sawi terkandung vitamin A dan C. Vitamin A berfungsi sebagai antioksidan aktif untuk memperkuat kekebalan tubuh. Sedangkan vitamin C berfungsi untuk memperbaiki sel kulit dan mengurangi resiko serangan jantung. Dan yang terakhir yaitu ayam dan kuah kaldu. Daging ayam merupakan sumber protein tinggi, sedangkan kuah kaldu mengandung lemak yang baik bagi tubuh. Selain rasanya yang lezat, mie ayam pun dikenal memiliki harga yang terjangkau. Hal ini membuat mie ayam menjadi pilihan banyak orang, baik untuk makan siang sehari-hari ataupun untuk santapan saat berkumpul bersama keluarga ataupun teman. Di berbagai daerah di Indonesia, Anda bisa menemukan warung ataupun pedagang kaki lima yang menjual mie ayam dengan cita rasa khasnya masing-masing daerah.